Selamat berjumpa dalam Winter Professional Fellowship. Kita sedang lagi berjalan di daerah Puncak. Saya tidak sendirian, saya Retiano, saya sendirian ada di sini. Saya Isya. Saya Maya. Ya, kita mau santai sejenak sambil mendengarkan lagu-lagu rohani dari Victor Gabara. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, diberikan kesempatan untuk berjalan-jalan, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Maya mau bicara apa? Halo sahabat-sahabat Winter, dimanapun berada, kita sekarang berempat lagi mau jalan-jalan ke arah Puncak. Sahabat-sahabat sekalian yang besok kalau berangkat, kita pun mau bisa bisa gabung. Meningkatkan persahabatan bahan berapa silaturahmi. Oke, Isya. Iya, teman-teman, kita akan bersama-sama Puncak, tapi untuk saat ini masih suasana PSBB, tetap harus jaga jarak, protokol kesehatan. Oke, gitu aja teman-teman. Ya, Shopee. Apa kabar semuanya? Sehat ya. Panjang kesehatan, kita bareng-bareng sama-sama menikmati luar biasa. Sampai saat ini kita masih sehat, oke? Thank you. Ya, yuk teman-teman yang mau ikut bergabung, ya, tapi ada terbatas satu mobil cuma 4 orang. Jadi kalau sudah lewat corona. Tanaman juga pernah isi acara kutu. Rencanamu Tuhan, yuk kita ikut nyanyi ya. Di dalam hidupku walau ku tak tahu kepada Tuhan, jalannya lancar, aman, cuacanya cukup cerah. Ini perjalanan ke Puncak ini lancar sekali. Jalannya lancar.
mau ke arah taman safari. Safari, mau nengok saudara atau? Nengok gua. Nengok saudara di sana. Gua, gua. Ya, saya ingatkan lagi ya teman-teman dari Binan Umum ini yang mau bergabung bisa sama-sama menikmati kebersamaan, indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Lupa pepatah yang mengatakan hati gembira apa? Kalau obat yang manjur. Obat yang manjur. Semangat yang patah apa? Dari Allah. Amin. Di sini di calon-calon pendeta. Amin. Calon pendeta, calon singer dan calon WL. Amin. Ya. Sahabat-sahabat. Yuk kita nyanyi bersama yuk. Ku tak pandang dari gereja mana. Asalkan bersyukur atas firman-Nya, di hatiku menariku. Ku cinta keluarga ku kasih ya kalau ngobrol seperti ini ya. Betapa ku menjadi Tuhan dan Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, bagus lagunya di tahun. Ini lagu apa ya? Lagu Pantai Kosta kalau nggak salah ya. Dari tahun emasnya asli zaman itu. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikannya. Cuacanya sangat cerah. Mendung. Ah, selamanya, benar? Itu kelabu nyata saja. Hari ini kulihat hari ini. Lagi. Tuh, itu apa? Iya, thank you, makasih Tante Iva. Sama Cici Maya. Sama De Isya. Paling muda De Isya kali ya. Iya, paling muda aku. Aku juga muda. Masih 17 tahun. Beda dikit aku 18. Ya, sungguh luar biasa. Jadi kita dikasih kesempatan sekalipun PSBB, tapi Tuhan punya cara lain untuk berikan kesempatan kita supaya tetap bersekutu, bergabung. PSBB masih lama, tapi ya kita harus belajar menahan segalanya, menahan diri, pengeluaran, menahan persahabatan, menahan kerinduan. Ini sopirnya agak emosi dikit aja, karena ada yang buat emosi, orang mau buat emosi. Oke, ini sampai di mana ini? Kita sudah sampai di sini.
Cianjur kali. Cisarua masih di Cisarua. Sahabat-sahabat Winner, setiap perjalanan Winner kita akan selalu apa ya? Vlog. Ya. Bawa kamera. Bawa perbincangan. Waktu cerita-cerita ya. Winner vlog. Winner Professional Vlog ini acara obrolan santai yang bermanfaat terutama untuk meningkatkan persahabatan. Apalagi kalau ya perjalanan makan itu kan belum. Jadi ada motonya 3M, apa tuh? Nyantap, nyanyi, dan juga nyantap udah. Nyantai. Sama saja, jangan lupa ngelaba. Ya. Ingat ya teman-teman, nanti yang bisa lihat box ini nanti saya akan dari kalangan manapun. Kita pernah ada acara Winter Gathering di Ancol. Artis mau nyanyi nih, puncak nih itu. Kita sampai di Masjid Al Barokah. Yang penting kita jaga protokol kesehatan, jaga jarak. Pakai masker, masker yang kualitasnya sekarang juga sudah pakai ada makan kurang dulu atas mana nih. Mudah-mudahan tapi makan di sana dibatasi ya, satu meja satu orang. Patuhi protokol kesehatan. Nah, itu yang penting. Kalau ternyata nggak bisa ya makan. Makan di mobil. Ini sungguh luar biasa. Cuacanya cerah sekali. Jalannya lancar, car. Gandos. Kalau dari Jawa Gandos. Oh iya, favorit saya nih, Bumi Nini. Oh, Cek Xin Jinping, wah udah enak gila. Mau Cek enak gila. Mau Cek Mau Cek aku dulu sering tidur di banyak tempat di sini, zaman dulu. Oh iya? Iya. Waduh, kamu sering tidur di sini. Ini
ini kayaknya orang manggilnya kalau ngomong gitu, bukan tidur di hotel, nginap gitu kan. Kalau bahasa lain, tapi kalau bahasa manggilnya kan pernah tidur di sini pernah. Ya masuk di jalan kan Taman Safari. Ini Taman Safari, jadi masih terus. Safari ntar ya pas balik ya. Kan masih pagi ini makan pak. Wih. Nah, bukan promosi tapi ini itu langganan saya dari zaman 4 tahun gitu. Ini Mbak Tri juga lagi sedang ada acara di Puncak. Kita bisa nge-vlog bersama. Oke, saya istirahat sebentar, nanti kita lanjut lagi ya. Saya Lestiono. Saya Isya. Saya Maya. Sofia. Sampai nanti kita lanjut lagi. Bye. Winner Professional Club. Bye. Jalan di Puncak mau cari pisang goreng, Jalannya sangat sepi
sekali di puncak tidak ada macet. Pisang goreng, pisang goreng cinta. Ayo teman-teman yang mau ikut gabung nanti next time ya, gabung lagi. Pisang gorengnya terkenal banget di sini, enak kan? Ayam goreng dipanas di dalam. Oh tutup ya? Oh tutup. Aduh sayang, pisang gorengnya. Kita mau lanjut ke Sentul ya. Kita mau jalan-jalan ke Sentul. Tuh ada nenek-nenek lagi jalan di depan. Nenek-nenek lagi jalan, tangannya taruh belakang. Tuh jalannya sepi sekali ya, cocok ya. PSBB, tapi suasana makan. Halo. Halo. Kambing kita beli. Sudah siap tahu goreng. Oh, yang jualan si Sophia, yang jualan Sophia. Ingat ya teman-teman yang mau ikut bergabung, kita profesional.